Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Bincang Anom. Ya lor, nih ada topeng yang baru jadi lagi, topeng pesenan. Topengnya istimewa, model pakem. Jambulnya kuda putih super. Bagian sampingnya hitam. Ada putihnya juga. Nah, ini nanti mau saya packing, mau saya buatkan video sekalian karena kemarin ada yang request minta video pas packing topengnya. Nah, ini sebelum packing saya review sedikit topengnya. Ini model topengnya pakem ya, seperti biasa. Catnya pakai glitter. Terus ini yang bagus nih di bagian ukirannya, ukiran pinggirnya ini ukirannya ukiran apa tatah ya, ukiran pahat, jadi bukan cuma coretan kuas atau cat saja, tapi ini juga dipahat seperti ini. Nah, kalau model topengnya, model topeng panji seperti biasa ini pakem. Catnya mangkai glitter. Terus jambulnya ini jambul buntut kuda putih super tebel banget ini lor. Nah, ini tebel banget. Terus alisnya warna coklat kanan kiri. Mahkotanya menggunakan benang sayat warna merah. Terus bagian pinggir tadi memakai warna hitam dan coklat, ada putihnya sedikit kanan kiri. Rambutnya full kuda, kumisnya warna hitam. Terus bagian mulutnya seperti ini, seperti biasa. Ini cukup berat karena rambutnya tebel banget, super tebel banget di luar. Ini sudah finishing, mau packing, lanjut nanti kita kirim. Oke, ini bagian depannya dan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini jambul bagian belakangnya tebel dan tinggi. Rambut bagian sampingnya seperti ini. Kain penutup kepalanya ini warna hitam garis merah. Terus di bagian dalam topengnya seperti ini. Nah, ini dalam topengnya. Finishing amplas halus ya. Ada stempel kit galeri Bisa Nganongnya. Terus lubangnya ini ada lubang mata, hidung, dan mulut. Ini sudah terpasang juga cawatannya. Sudah siap pakai. Ukurannya ini tidak terlalu besar juga dan tidak terlalu kecil, sedangan. Ukuran sedang, topeng sedang. Tapi beratnya lumayan ini karena rambutnya cukup tebal. Oke, untuk packingnya ini sudah saya siapkan kardusnya, ada kardus, terus nanti ini lakban bening, lakban isolasi, terus cutter, ini juga ada timbangan untuk menimbang beratnya karena untuk ongkirnya. Terus ini ada, nah, ini untuk penulisan alamatnya nanti di sini. Oke, langsung saja, ini mau saya packing dulu. Oh ya, nanti ada bubble wrapnya untuk melindungi bagian topengnya biar aman, tidak pecah kena benturan nanti. Thank you.
jadi untuk packingnya sudah selesai. Ini sudah rapi ini. Di lakban keseluruhan sudah rapi. Nah, ini nanti kirim ke Blora. Pemesannya Mas Wisnu Septian Pratama. Kirim ke Blora. Oke, seperti ini kita timbang dulu sebelum dikirim, nanti untuk menentukan daya ongkirnya. Biasanya 1 kilo. Ini ditimbang dulu. Nah, itu jadi beratnya 1,1 kilo lor. Ini untuk paketnya. Nanti ongkirnya cukup membayar 1 kilo saja, karena maksimal untuk 1 kilo itu beratnya 1,3 maksimal, 1,2. Oke, nanti ini mau saya kirim lewat paket pos kilat khusus. Estimasi pengiriman untuk ke Blora ini biasanya sekitar 2-4 hari nyampe sana. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu review sekaligus packing topeng kali ini. Semoga kemarin yang minta dibuatkan video packing atau pengemasan topengnya kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.